sejarah, keagamaan yang salah telah bertentangan dengan pengertian ilmiah, kemajuan, kebenaran, dan akal sehat. Sebagian besar kitab suci agama telah dinilai oleh para ilmuwan, banyak bagian dari kitab suci yang bertentangan dengan banyak konteks kenyataan ilmiah. Kalian pasti bertanya, apakah Al-Quran juga bertentangan dengan ilmu pengetahuan modern? Ini perlu dianalisa secara objektif dan juga teliti. Apakah kebijaksanaan Al-Quran sesuai sepenuhnya dengan pemahaman ilmu pengetahuan modern? Untuk mengecek silang secara logis dan ilmiah hal ini secara umum terbuka, Yayasan Penelitian Islam melaksanakan acara ini dan pembicaraan ceramah tentang Al-Quran dan ilmu pengetahuan modern, konflik atau perdamaian, oleh Dr. Zakir Naik. Setelah ceramah dan sesi tanya-jawab, kami menyerahkan pada Anda, para hadirin, untuk memutuskan apakah Al-Quran bertentangan atau sesuai dengan ilmu pengetahuan modern. Atas perhatian dan objektivitas pada acara hari ini, pemeriksaan silang yang terbuka dari topik di dalam sesi tanya-jawab, saya persembahkan pada Anda semua, Dr. Zakir Naik. Hadirin yang terhormat, serta saudara-saudariku, saya menyambut kalian semua dengan sambutan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga damai, rahmat, dan pengampunan dari Allah yang Maha Kuasa datang untuk kalian semua. Topik dari wawancara sore ini adalah Al-Quran dan ilmu pengetahuan modern, konflik atau perdamaian. Al-Quran adalah wahyu yang terakhir serta penghabisan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diungkapkan pada Nabi yang terakhir dan penghabisan, yaitu Muhammad, terpujilah dia. Bagi buku apa saja, mengakui buku itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga buku apa saja mengakui bahwa buku itu kata-kata dari Tuhan. Buku itu harus tahan pada ujian waktu. Buku itu harus membuktikan dirinya sendiri sebagai kata-kata dari Tuhan dalam semua zaman. Sebelumnya adalah zaman keajaiban, mukjizat. Keajaiban adalah kejadian apa saja yang luar biasa, di mana manusia tidak memiliki penjelasan. Itu adalah kejadian apa saja yang luar biasa yang dihubungkan pada kekuatan gaib dari Tuhan. Al-Quran adalah keajaibannya, keajaiban. Tapi, bagi manusia modern, untuk menerima keajaiban, pertama-tama dia akan menganalisa dan membuktikannya dulu. Alhamdulillah, Al-Quran telah membuktikannya sebagai kata-kata dari Tuhan 1400 tahun yang lalu. Bahkan hari ini dia bisa dianalisa dan dibuktikan. Bahkan di masa yang akan datang. Dan dia akan selalu membuktikan dirinya sebagai kata-kata dari Tuhan yang Maha Kuasa. Itu keajaiban semua zaman. Seandainya seseorang mengatakan bahwa dia telah melakukan keajaiban, saya ingin memberikan sebuah contoh dari Baba Pilot. Bahwa dia bertahan dalam air dalam tangki selama 3 hari. Dan ketika wartawan, ketika mereka ingin memeriksa dasar dari tangki, dia berkata, bagaimana kalian bisa memeriksa rahim dari seorang ibu yang memberikan kelahiran pada anak? Apa manusia modern masa kini akan percaya? Tentu saja tidak. Karena masa kini bukanlah zaman sastra atau puisi lagi. Masa kini adalah zaman dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Mari kita analisa masa kini. Al-Quran dan ilmu pengetahuan modern. Apa mereka bertentangan atau sesuai? Al-Quran dan ilmu pengetahuan modern. Apa mereka saling menyangkal atau cocok?
Menurut seorang ilmuwan yang terkenal, Albert Einstein, yang menerima hadiah Nobel, dia mengatakan, ilmu pengetahuan tanpa agama adalah pincang. Dan agama tanpa ilmu pengetahuan adalah buta. Saya ingin mengulangi. Albert Einstein mengatakan bahwa ilmu pengetahuan tanpa agama timpang. Agama tanpa ilmu pengetahuan maka akan buta. Saya ingin mengingatkan kalian, Al-Quran bukan buku tentang ilmu pengetahuan. C-C-I-E-N-C-E. Tapi itu buku. Sign. S-I-G-N-S. Itu adalah buku ayat. Ada lebih dari 6.000 tanda-tanda atau 6.000 ayat. Di antaranya, lebih dari 1.000 yang membicarakan tentang ilmu pengetahuan. Ada beberapa orang yang akan puas hanya dengan memperoleh satu ilmu pengetahuan. Beberapa orang membutuhkan 10 ilmu pengetahuan untuk menerimanya. Beberapa mungkin membutuhkan ratusan. Sementara yang lain bahkan membutuhkan ribuan untuk ilmu pengetahuan bagi mereka. Masih saja mereka tidak akan menerima kebenaran. Sejauh menyangkut pembicaraan saya hanya akan bicara yang mana adalah kenyataan ilmiah yang telah ditetapkan. Saya tidak akan berbicara tentang teori yang berdasarkan anggapan dan hipotesa. Kita semua tahu, ilmu pengetahuan yang berdasarkan teori dan hipotesa akan mengambil jalan memutar. Kita semua tahu, ilmu pengetahuan yang berdasarkan teori dan hipotesa akan mengambil jalan memutar. Di dalam bidang geografi, kita pelajari di sekolah tentang siklus perputaran air. Ini pertama kali digambarkan oleh Bernard Panessi pada tahun 1580. Dikatakan, dari air yang menguap dari laut membentuk awan, awan bergerak ke daratan, lalu turun hujan, hujan mengalir ke laut, dan siklusnya terpenuhi. Semua orang berpikir, abad 7 sebelum masehi, kepercayaan Malthus. Dia berkata, bahwa percikan air laut dibawa oleh angin, dan terbawa ke daratan sebagai hujan. Orang-orang tidak tahu bagaimana air bawah tanah, sumber mata air. Dari mana mereka datang? Jadi mereka berpikir bahwa karena tekanan dari angin pada air, daya dorong angin pada air, itu jatuh ke daratan sebagai hujan. Dan air hujan ini meresap masuk ke dalam tanah dan kembali ke laut melalui jalan rahasia, abis, yang diketahui pada zaman Plato sebagai stratus. Orang-orang percaya pada teori Descartes ini bahkan sampai pada abad ke-17. Dan seorang ahli filsafat teori Aristoteles dipercayai sampai abad ke-19. Bahwa air menguap dari tanah, lalu ia berkondensasi di dalam gua besar di pegunungan. Kemudian gua ini membentuk danau yang memunculkan sumber mata air. Sekarang kita tahu bahwa air bawah tanah, sumber mata air, itu dikarenakan serapan dari air hujan. Al-Quran mengatakan itu dalam surat Zumar, surat ke-39, ayat 21. Apakah kamu tidak memperhatikan, sesungguhnya Allah menurunkan air hujan dari langit, lalu menyerapnya ke dalam permukaan air tanah, ke dalam sumber mata air, di dalam bumi lalu menyebabkan batu dengan berbagai macam warna muncul. Pesan ini diulang dalam surat Rum, surat ke-30, ayat 24. Allah menurunkan hujan dan menghidupkan bumi ini kembali. Al-Quran mengatakan dalam surat Mu'minun, surat ke-23, ayat 18. Allah yang menurunkan hujan dengan suatu ukuran, dia mampu menyimpannya, dia juga dengan mudah dapat menghilangkannya. Al-Quran mengatakan dalam surat Hijr, surat ke-15, ayat 22. Dikatakan bahwa kami mengirim angin yang mengisi, angin yang menyuburkan dan juga menyebabkan hujan turun dari langit, memberi kalian air dengan ukuran tertentu. Kata Arab lawaki yang digunakan di sini adalah bentuk jamak dari laki, yang diambil dari lakaha, yang berarti menyuburkan atau untuk mengisi. Angin yang membawa serbuk, tepung sari yang menyuburkan awan. Lalu hujan turun.
angin menyebabkan awan bergabung terjadi kondensasi dan halilintar, dan hujan turun dari awan. Jadi Al-Quran menggambarkan siklus penuhnya dari air. Bagaimana dari air menguap, membentuk awan, bergerak ke daratan, caranya turun hujan, bagaimana kembali ke lautan dalam beberapa tahap. Surat Nur, surat ke-24, ayat 43. Surat Naba, surat ke-78, ayat 12-14. Begitu juga dalam surat Rum, surat ke-30, ayat 48. Al-Quran mengatakan, surat Nur, surat 24, ayat 43. Kami mengirimkan awan-awan sebanyak gunung. Apa maksud Al-Quran mengatakan kami mengirimkan awan-awan sebanyak gunung? Hari ini, jika seseorang pernah berpergian dengan pesawat udara, mereka akan menyadari, ketika pesawat udara terbang di atas awan, dia melihat ke awan ke bawahnya. Di bawah, dia akan melihat bahwa awan-awan nampak sebanyak gunung-gunung. Al-Quran mengatakan ini 1400 tahun yang lalu. Tidak ada pesawat udara 1400 tahun lalu. Al-Quran menggambarkan hidrologi dan siklus air dalam beberapa tempat dengan perincian yang hebat. Disebutkan surat Arad, surat ke-7, ayat 57, surat Rad, surat ke-13, ayat 17, surat Furqan, surat ke-25, ayat 48-49, surat Fatir, surat ke-35, ayat 9, surat Yasin, surat ke-36, ayat 34. Surat Jatiyah, surat ke-45 ayat 5. Surat Qaf, surat ke-50 ayat 9 dan 10. Surat Waqiah, surat ke-56 ayat 68-70. Begitu juga di dalam surat Muluk, surat ke-67 ayat 30. Al-Quran menggambarkan hidrologi dan siklus air dengan perincian yang sangat hebat.